Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 7 Maret 2022, kita bertemu kembali di mata kuliah ERM atau yang lebih familiar ERP, Enterprise Resource Planning. Okay. Ini sangat luar biasa sekali, hari ini yang hadir hanya dua mahasiswa. Ya. Harapkan teman-teman yang lain nanti segera hadir. Baiklah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah Enterprise Resource Planning atau Enterprise Resource Management. Lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat rahmat daya serta inayahnya lah kita bisa bertemu kembali. Nama Allah juga sembuh yang panjang, sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Insya Allah 26 hari lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita berdoa, kita dipertemukan dengan bulan yang paling suci. Baiklah, Bapak ulas materi yang kemarin, yaitu tentang Enterprise Resource Planning atau Management. Oke, kita sekarang masuk ke materi kedua. Kita perhatikan. Kita masuk ke pertemuan kedua. Materinya. Materinya kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Okay. Suara Bapak terdengar jelas enggak? Di sini hujan deras masalahnya. Jelas, Pak. Jelas ya? Iya. Oke. Baiklah. Kita masuk ke pertemuan 2 yaitu sistem informasi area fungsional. Ya. Sistem informasi area fungsional itu ada input, output, potensial dari masing-masing area fungsional. Perhatikan jenis data yang dibutuhkan oleh setiap area, dan dari mana sumber data, bagaimana data diolah, dan data hasil olahan, dan kemana akan pergi. Yang ketiga, sistem informasi memelihara hubungan antara semua bidang fungsional dan proses. Oke. Jadi sistem informasi area fungsional. Selanjutnya Anda perhatikan, jadi di mata kuliah ERP ini berkaitan dengan supply chain management, marketing sales, retail management, dan lain-lainnya. Coba Anda perhatikan di sini. Dan
Baiklah. Materi sudah bisa di-download di e-learning. Sudah dicek belum di e-learning? Halo, Mas Ulin? Belum cek, Pak. Mas Fikri, sudah ngecek belum di e-learning? Halo, Mas Fikri? Belum dicek, Pak. Belum, oke. Sekarang kalau belum, kita lihat di sini. Ini mata kuliah yang kita pelajari, itu namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Ya. Oke, jelasin lagi. Ingat kita waktu pertemuan pertama, Anda pernah lihat tabel ini kan? Halo? Pertemuan pertama kemarin dia tak pernah lihat tabel ini kan? Gimana Pak? Gimana Pak? Waktu pertemuan pertama kemarin, kita kan pernah mempelajari tabel ini. Ya, sudah Pak. Oke, Anda perhatikan. Sebenarnya sederhana aja. Jadi, fungsional area of operasi itu ada empat yang perlu Anda perhatikan. Itu marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, dan human resource. Empat yang perlu Anda perhatikan. Empat. Sekarang Anda bayangkan, kita ini kerja di perusahaan pabrik motor. Udahlah atau Yamaha. Di perusahaan motor itu ada empat area atau bagian yang penting, yaitu dari marketing dan sales, penjualan dan sepenjualan, supply chain management itu memproduksi, membeli bahan baku sampai jadi barang sampai bisa dikirim ke konsumen, ini namanya supply chain management. Ini Anda bayangkan ada di pabrik motor. Accounting and finance itu bagian accounting yang mencatat semua transaksi, semua data-data yang ada di perusahaan. Finance itu keuangan ya, keuangan. Jadi accounting dan finance. Kedua, yang terakhir, keempat ya. Human resource, itu manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam perusahaan itu kan ada tenaga kerja. Yaitu marketing, bagian supply management, accounting, juga bagian HRD. Jadi itu human resource development. Itu yang mengatur tenaga kerja, merekrut tenaga kerja, men-training, menggaji, ngasih bonus, dan penyelidikan yang lain. Jadi empat itu yang perlu Anda perhatikan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini manajemen resource, ini gambar aja. Jadi apapun bentuknya perusahaan, entah dia pabrik, atau dia perusahaan pertanian, apapun, tetap masih melibatkan namanya manusia. Alat-alat itu hanya alat bantu untuk mempercepat kinerja manusia. Lihat, ini masih merupakan terlibat dari perusahaan-perusahaan manusia. Oke. Dan perlu Anda perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari, selain urusan sosial dan urusan agama, semua urusan itu urusan transaksi jual beli. Mas Fikri, Mas Kulit. Halo? Ya, Pak. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, selain urusan sosial dan urusan agama, semua urusan itu terkait dengan urusan jual-beli, ya. Apapun bentuknya. Betul kan, Mas Fikri? Ya, betul. Anda rekreasi, transaksi, Anda bayar tiket masuk. Kita lihat pantai, lihat kebun binatang, bayar. Kan masih transaksi. Anda beli HP itu diproduksi,
BAP pun Anda bayar. Anda dapat duitnya, sebutnya dari mana, dan jelas selain urusan sosial dan keagamaan, di dunia ini semua terlibat urusan namanya transaksi jual beli. Anda bayangkan Anda kemana sekarang, Anda sakit, berobat, pasti jual beli. Anda bayar dokter, beli resep obat dokter. Anda berangkat naik Grab, bayar Grab, ya kan? Kecuali kalau urusan sosial agama itu walaupun terjadi transaksi tapi bentuknya sosial, beda. Jadi apapun bentuknya yang ada di muka bumi ini semua transaksi jual beli. Selain urusan sosial dan urusan keagamaan. Contoh, Anda main ke rumah kawan, sosial, teman main, silaturahmi, lain. Ya, Anda camkan di sini. Sekarang kita lanjut. Jadi tadi ada judulnya sistem informasi area fungsional, ya. Nah, sistem informasi area fungsional. Sekarang yang pertama area marketing and sales, yaitu MS singkatnya. Ada lihat nih gambarnya nih. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Di sini ada gambar marketing atau sales. Marketing itu berhubungan dengan empat area. Yang pertama, human resource, yaitu manajemen sumber daya manusia. Perusahaan. Berurusan dengan akuntan, yaitu tim administrasi dan keuangan, finansial, berurusan dengan supply chain management, SCM. Ini banyak dari supply chain management. Kalau AF ini accounting finansial, kalau AS itu marketing sales, HR human resource. Nih lihat nih tadi. Lihat kolom yang atas, yang seperti yang nomor 2. Lihat ya. Ini kan function area of operation. Sebelah kanan, lihat Mas Bapak. Marketing and sales. Kelihatan nggak, Mas Kulin? Kelihatan, Pak. Oke. Sebelahnya, supply chain and management. Kelihatan ya. Sebelahnya, accounting and finance. Sebelahnya, human resources. Marketing and sales itu disingkat MS. Kalau supply chain management, SCM. Kalau accounting itu and finance disingkat AF. Kalau human resource disingkat HR. Paham ya? Paham. Bawah. Nih sekarang kita belajar bicara areanya marketing dan sales, penjualan dan penjual. Ya. Kan? Ya. Si sales ini yang jual produk ini dia berhubungan langsung dengan si pembeli, customer. Sales ini juga dia berhubungan langsung dengan HR, human resource ya, yang ngatur-ngatur tenaga kerja lagi, gajinya juga semuanya. Dia berhubungan langsung juga dengan accounting dan keuangan, karena untuk melaporkan ini loh ada yang membeli motor satu, dikasihkan ke accounting. Terus si sales ini juga berhubungan dengan supply and supply chain management, bagian yang memproduksi, yang belanja bahan baku dan menghasilkan barang. Ini supply chain management. Dia berhubungan dengan empat area langsung. Misalnya nih, ada beli motor 300 biji unit. Si sales ini nggak mungkin langsung ya. Dia nanya ke sini, ini motor ini 300 unit, kira-kira siap enggak? Ini langsung bilang, oh siap. Ini nanya, penduduknya mau beli berapa? Misalnya 9 juta. Dia nawar 6 juta. Dia mendingan dulu ke sini. Kira-kira 6 juta masih mumpung enggak? Dari sini langsung, oke. Lanjut. Dari sini udah ngitung dari akuntansi ini antara modal dan keuntungan. Dari sini menentukan kebijakan, ini laporan. Ada orang mau pesan motor 300 unit.
gimana Pak? HR ini lihat, cukup nggak sih tenaga kerjanya? Cukup, ya langsung komunikasi ke SDM. Jadi sales, area marketing yang sales ini berhubungan. Lihat, sini satu, membutuhkan informasi dari bidang fungsional lainnya. Oh. Customer, si pembeli, mengkomunikasikan order, ya telepon, email, fax, dan lain-lain yang disampaikan ke SDM tadi. Bagian produksi. Okay. Kebijakan harga ke akuntan finansial. Dan marketing berkomunikasi dengan bagian manusia untuk kebutuhan terkait dengan rekrutmen, persyaratan calon karyawan, pembelian karyawan, sampai kebutuhan pelatihan. Jadi gambarannya, dalam perusahaan, seorang marketing atau seorang sales dan marketing itu, jadi antara penjual dan marketing dan proses pasarnya, proses jualnya, itu tuh dia berurusan langsung dengan pembeli atau customer, dengan bagian keuangan kantor atau akuntan, bukan langsung dengan bagian produksi atau supply chain management, dan berhubungan langsung dengan human resource. Dia berhubungan semua. Sekarang Anda bayangkan, Mas Urin, jelas suara Bapak ya? Jelas, Pak. Mas Fikri, jelas suara Bapak? Halo, Mas Fikri, suara Bapak jelas ya? Halo, Mas Fikri. Bentar, izin. Oke. Jadi Anda bayangkan Anda punya pabrik motor. Nah, situ. Pembelian motor ini enggak mungkin tunai, pasti ada yang tempo, tempo itu namanya kredit ya. Oke, ini area marketing sales. Selanjutnya input output yang dibutuhkan marketing sales. Jelas kalau inputnya itu data customer, data order, data tren penjualan, harga pokok per unit, kebijakan perjalanan dinas. Outputnya strategi pemasaran, kebijakan harga, kebutuhan tenaga kerja. Ini input dan output. Outputnya dia memberikan, ini loh strategi pemasarannya seperti ini, kebijakan harganya seperti ini, dan kebutuhan tenaga kerja seperti ini. Oke, sekarang area SCM. Nah, saya juga punya area juga nih. Supply chain management. Dia yang memproduksi barang, yang menciptakan barang, nah, ya. Yang menyuplai segalanya, Pak. Dia berhubungan dengan supplier. Supplier itu tempat belanja bahan baku. Lihat nih gambarnya ya. Mas Ulin, kelihatan gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Berhubungan dengan supplier, berhubungan juga dengan HR, human resource, berhubungan dengan accounting dan keuangan, dia berhubungan juga dengan sales. Ini fungsinya area SCM. Ya, di sini ada 6 area SCM membutuhkan informasi dari beberapa area atau fungsional. Terus di sini 2, rencana produksi, perencanaan jangka pendek. 3, perencanaan yang akurat dibutuhkan untuk bahan baku dan bahan penolong sesuai dengan kebutuhan. 3, tingkat persediaan yang tetap rendah untuk menghemat biaya persediaan. 4, penjadwalan produksi. SCM mencatat dan menyediakan data bagi akuntan atau keuangan untuk pencatatan pemakaian sumber daya. Bahan mesin, tenaga kerja, bahan bakar, dan sebagainya ya, bahan-bahan. Dan kebutuhan analisa biaya. Oke. Yang keenam, peranan HR itu terkait dengan kesetiaan tenaga kerja, upah, lembur, serta kesejahteraan. Itu sangat dibutuhkan oleh SCM. Di sini Mas Ulin ada pertanyaan. Jadi tadi areanya
seorang marketing sales itu dia pasti berhubungan langsung dengan customer, dengan HR, human resource, ya kan? Berhubungan dengan accounting, finansial, dan berhubungan dengan SCM. Kalau SCM sendiri, dia berhubungannya dengan HR, human resource, terus accounting finansial, marketing sales, dan supplier, atau di mana dia belanja bahan baku. Nah, lebih sederhana lagi, Anda bayangkan Anda ini buka usaha ayam geprek. Pernah makan ayam geprek belum, Mas Udin? Pernah. Nah, Mas Fikri, pernah makan ayam geprek belum? Halo, Mas Fikri? Halo, Mas Fikri? Halo? Nah, oke, pernah makan ayam geprek ya, gampang ya. Nah, Anda lihat. Ayam geprek ini, SCM ini sebagai dapur produksinya. Supplier ini tempat Anda belanja ayamnya, bumbu-bumbunya, ya kan? Bahan-bahan untuk Anda jualan lah. Ayam geprek itu kan macam-macam ya. Bumbu, cabai, tepung, dan sebagainya. Nah, HR ini yang menentukan kebijakan tenaga kerjanya. Misalnya Anda buka ayam gepreknya ini 5 cabang. Nah, dari 5 cabang ini ketahuan penjualnya dari mana? Dari si sales. Sales itu memastikan bahwa di 5 cabang itu total yang penjualan sehari itu menghabiskan 80 kilo ayam. Si tenaga kerja ini paham 5 cabang, berarti 1 cabang 22 berarti 10 tenaga kerja di masing-masing cabang. Tapi untuk diproduksi di pantai pusat, sebelumnya cabang perlu beberapa tenaga kerja, dia bisa ngitung kira-kira kan. Nah, bagian keuangan juga ngasih analisa juga dari hasil laporan penjualan di sini. Dia juga dapat laporan belanja dari si SCM, dia bisa menganalisa, oh sekian-sekian. SCM masih laporan, kalau ayam geprek ini dijual dengan harga satu porsi 20.000, ini kita masuk untung nih, berapa? Untungnya 6.000. Nah, dihitung-hitung sama bagian keuangan, masih ada sisa nih untuk belanja, gaji pegawai, biaya yang lain, masih untung. Udah. Langsung di ACC semua. Ini suppliernya sudah gambarkan di mana tempat Anda belanja. Belanja ayamnya, belanja bumbu-bumbunya. Paham ya gambarannya, Mas Udin ya? Paham, Pak. Paham. Oke. Jadi ya, SCM itu supply chain management itu bagian produksinya lah. Anda bayangkan seperti itu. Dan menyuplai segalanya. Nah, di sini. Sekarang tadi sales sudah, supply SCM sudah, sekarang kita lanjut ke output inputnya. Kalau inputnya dia butuh data penjualan, dia sudah butuh data penjualan produk. Produk ini yang dijual berapa sih? Oh, satu ayam itu jadi 8 potong. Sedangkan ini butuhnya 80 kilo, berarti 80 kali 8. 8 kali 8 berarti 640 potong. Kan? Gitu. Nah, 640 dikali 20.000 misalnya. Kan lumayan potongnya. Nah, selanjutnya rencana produksi, dia setelah menerima data ini, dia perlu data rencana produksi. Ini kapan ini produksinya? Kalau produksinya mulai hari Kamis, jadi rencana ini. Terus dia bicara level persediaan. Nah, persediaan ini jangan sampai berkurang atau jangan sampai kelebihan. Jadi ada hitungannya biar supaya pas kan gitu. Terus kebijakan penambahan dan pengurangan tenaga kerja. Ini juga menghasilkan laporan karena si SCM ini kan bagian produksi, dia yang tahu kan gitu. Oke. Outputnya, setelah dia ngitung, dia perlu pesanan bahan baku berapa yang dibutuhkan kan outputnya. Pesanan bahan penolong. Bahan penolong itu kalau kita ayam geprek, bahan baku ini bahan ayamnya, bahan penolong ini pelengkapnya kayak tepung, bumbu-bumbu, cabai, kan gitu ya. Nah, minyak goreng, kan gitu, bahan penolongnya. Oke, selanjutnya,
output dasarnya yaitu data pemakaian sumber daya. Nah, data pemakaian sumber daya itu seperti apa sih sumber daya yang digunakan? Selanjutnya data produksi dan persediaan. Selanjutnya lagi informasi perekrutan karyawan. Ini kan harus tahu nih, karena dia yang produksi, dia yang tahu nih berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Baru dia nanti laporan ke HR. Nih, ini kebutuhan untuk kebutuhan tenaga kerjanya di HR. Oke. Oke, sekarang tadi udah marketing and sales, sekarang terus udah supply chain management. Sekarang kita masuk area accounting dan finance. Nah, lihat nih. Areanya accounting dan finance. Accounting dan finance ini berhubungan dengan siapa? Tetap empat. Dia berhubungan dengan customer ya, berhubungan dengan HR ya, berhubungan dengan sales ya, berhubungan dengan supply chain ya. Mengapa? Ya, nih. Ini Bapak artikan gambar ini ya. Dia dengan customer. Berhubungan dengan apa? Invoice and credit memo. Jadi invoice itu pemesanan barang dan istilahnya hutang barang, ya kan, memo kredit hutang barang. Dan berkaitan dengan pembayaran. Jadi customer itu hubungan langsung dengan bagian accounting itu urusan pembayaran, urusan invoice pesanan, dan urusan hutang. Nah, si accounting finance ini berhubungan juga dengan si HR, yaitu terkait dengan recruitment, job informasi, pembayaran, dan benefit keuntungan. Yang saya ingin laporan di sini. Terus dari sini dia ngasih informasi hiring, need, and personal information. Nih sini. Oke. Okay. Jadi si sales ini informasinya hiring and personal informasi. Jadi menginformasikan kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja. Kalau si HR ini ngasih informasi ke bagian keuangan, itu tentang legal requirement, job informasi, pembayaran, benefit, ekspansi, data, dan lain-lain. Terus hubungannya si accounting financial dengan SM itu di mana? Ya. Kalau ini hubungannya langsung ke sana, dia ngasih data sales dan manufacturer cost analysis, artinya biaya untuk produksi. Nah, terus si SM itu memberikan laporan ke keuangan tentang plan produksi, rencana produksi, bahan dan inventarisasi data, dan bahan dan yang dibutuhkan dan data-datanya. Dia buat apa, perlunya apa, laporan di sini. Kalau dengan sales, jelas. Sales ini memberi informasi order, siapa yang pesan-pesan. Kalau si keuangan di sales, ngasih analisa biaya dan keuntungan. Itulah fungsinya seorang akuntan, area akuntan, dan finansial di sini. Anda bisa baca di sini juga. Nih kan? Oke. Sampai sini, paham? Kita lanjut. Pak, mau nanya Pak. Ya, Mas Pikirin nanya. Kalau sekarang itu kan yang baru terdengar seperti ini Pak, kayak sistem blockchain. Blockchain itu menurut Bapak gimana Pak? Oke, blockchain. Dah, selesai ini Bapak jelasin nanti tentang blockchain. Itu salah satu produknya cryptocurrency, benar nggak? Kalau menurut saya sih dari segi ini sih Pak, mungkin blockchain itu lebih ke pengaman berarti Pak ya? Eh, bukan, saya... nanti tak jelasin. Ya, oke, tadi kemana Mas Pikir tadi tak tanya, masih di kamar mandi ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus, Mas. Tadi yang nanya Mas Pikir ya, blockchain ya? Iya Pak. Oke, jadi tak jawab sekarang ya, mumpung masih hangat ya. Jadi blockchain itu sebenarnya awalnya teori ekonomi. Anda perhatikan, teori ekonomi tentang sebuah buku besar. Kalau Anda belum pernah belajar akuntansi ya,
Nah, jadi buku besar itu suatu laporan transaksi yang membukukan atau memposkan bagian-bagian. Namanya blok-blok, ya kan? Misalkan ini tentang kas, buku besarnya. Ini tentang beban-beban, ini tentang hutang, ini tentang piutang. Nah, terus ada lagi ini tentang buku besar bank. Nah, itu artinya awalnya blockchain ini itu sebuah suatu teori ekonomi yang menggambarkan seperti sebuah buku besar. Buku besar itu artinya Anda bayangkan jangan bukunya besar, artinya dia dipisah-pisahkan. Buku tentang kas, kas, tentang pengeluaran, pengeluaran, tentang pemasukan, pemasukan, gitu. Nah, semakin berkembangnya zaman di blockchain itu salah satu produknya yaitu sejenis mata uang digital yang terkenal sekarang sama dengan cryptocurrency. Anda pahami? Cryptocurrency itu, currency kan sama saja mata uang. Mata uang kripto itu salah satu hasil dari teori ekonomi blockchain, salah satu produknya itu. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena cryptocurrency, contoh misalnya Bitcoin. Bitcoin, pernah dengar nggak Bitcoin? Pernah, Pak. Ya. Bitcoin itu yang punya negara mana? Apa? Kripto apa? Bitcoin, mata uang Bitcoin, mata uang Bitcoin. Mata uang kripto yang namanya Bitcoin, itu yang punya negara mana? Yang punya itu Bitcoin itu kalau nggak salah saya lupa. Pokoknya saya yang kemarin lagi viral itu ketika Elon Musk itu bisa mempermainkan harga-harga koin. Jadi gara-gara dia kadang bisa naik pesat. Turun. Ini Bitcoin itu pemiliknya kan penanggung jawab pemiliknya nggak ada. Beda dengan mata uang dolar, itu pemiliknya siapa? Dolar Amerika, US, USD, Amerika kan? Nah, kalau IDR pemiliknya siapa? Pemerintah. Ya Indonesia kan, rupiah kan? Indonesia. Kalau yen Jepang. Nah. Mata uang kripto awalnya diciptakan tuh hanya untuk bloknya aja, kelompoknya aja, seperti kita buat mata uang yang untuk kelompok kita orang arisan aja. Nah, tapi seiring dengannya teknologi, jadi itu bisa lintas antar blok. Nah, jadi uang kripto sekarang bisa dijadikan untuk transaksi pembayaran. Tapi baru beberapa negara sih yang menerima. Itu bisa dikonversi ke dolar, ya kan? Dari dolar baru ke rupiah. Kripto. Tapi kira-kira menurut Bapak kripto itu bisa nanti ada yang itu nggak Pak? Seperti kalau negara-negara itu kan dengan uang itu diatur ada PBB PBB Pak? Maksudnya oh, regulasi. Regulasinya. Ya. Nah, kalau Bitcoin siapa Pak kira-kira Pak? Soalnya karena kan itu kan buka, belum ada, dari dulu kan belum ada tuh. Karena yang baru ada tuh saat ini aja kan. Jadi gini, mata uang kripto semakin berkembang, yang tadinya pemerintah menolak, mau-mau nggak bisa menolak. Karena ini namanya teknologi. Teknologi itu nggak bakal mundur, pasti masuk ke depan. Nah, dengan berkembang pesatnya teknologi dan para pelaku pasar itu sudah investasikan dananya mereka ke mata uang kripto, mau nggak mau negara-negara juga membuat regulasi. Contoh Indonesia di tahun ini akan dibuat regulasinya untuk mata uang kripto. Nah, bagaimana regulasinya? Nah, mata uang kripto yang banyak digunakan oleh seluruh penduduk dunia ini yang masuk daftar besar sekarang dalam daftarnya di CMC namanya ya. Nah, itu salah satunya Bitcoin, ETH, Ethereum, pernah dengar? Terus Doge dan macam-macam. Nah,
itu yang banyak dipakai di seluruh orang penduduk dunia ini. Tapi banyak mata uang kripto yang micin. Micin itu istilahnya yang orang ikut-ikutan. Contoh mata uang produk-produk orang Indonesia. Punyanya si Mardiko Wowi, punyanya si anaknya Yusuf Mansur, punya yang lain. Itu Bapak katakan mata uang micin. Karena mata uang kripto mereka belum terdaftar di CMC. Yang gitu. Nah, jadi kelebihan dan kelemahan mata uang kripto. Kelebihan mata uang kripto ini karena dia berbasis teknologi blockchain, jadi perkembangannya pesat. Cuma kelemahannya, fluktuatif naik turunnya itu nggak bisa ditebak. Contoh, dulu Bitcoin sempat di harga 1 miliar, sekarang 600. Dulu 500 juta kemarin, Pak. Nah, 500 juta lagi terus lagi kan. Dulu zaman dulu sebelum tenar orang beli harga 14.000. Nah, artinya dengan naik turunnya mata uang ini, jelas kan ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Benar nggak? Benar, betul Pak. Nah, dan ini sangat jikletnya sangat terlalu jauh gitu loh, timpang tindihnya sangat jauh. Makanya dengan mata uang kripto ini kita jangan terlalu berani gitu, kita harus hati-hati. Karena apa? Dia tidak ada kolateral, tidak ada underlying. Tahu nggak? Kolateral atau lain itu negara penjamin nggak ada. Nah, kalau dolar, rupiah ataupun pound sterling ataupun euro itu naik turunnya nggak sesignifikan kripto karena ada negara penjamin. Kayak Indonesia nggak mau Indonesia mata uang rupiahnya jatuh jeblok dengan dolar. Gimana caranya ya? Kalau jatuh tuh jangan terlalu nemen-nemen amat kan gitu. Nah, jadi kalau Anda tidak ingin ketinggalan teknologi, boleh Anda di uang kripto, tapi hati-hati. Karena naik turunnya itu sangat signifikan. Contoh. Tapi ada info ini, Pak. Ada info ke depannya itu ya akan di seperti ini, Pak. Naik turunnya itu nggak seperti kayak naik turun zaman sekarang Bitcoin-nya. Tapi naik turun seperti naik turun emas. Nah. Pernah saya dengar kayak gitu, Pak. Kalau itu kan untuk arah ke depannya, nanti naik turunnya mata uang kripto ini ya seperti naik turunnya mata uang sekarang ini, dolar, pound sterling, euro, ya seperti emas lah naik turunnya kan gitu. Nah, tapi semua kembali ke para pemain pasar kayak Elon Musk, kayak Bill Gates, kayak Warren Buffett, itu kan para pelaku pasar nih mereka. Nah, kalau mereka lagi menyentak pengen salah satu mata uang di jeblokin, ya bisa aja jeblek. Karena apa? Ini mata uang bukan milik salah satu negara. Dia tidak punya underlying atau tidak punya kolateral. Kalau rupiah, underlyingnya jelas. Negara Indonesia. Kan gitu. Nah, jadi terus dalam naik turunnya suatu mata uang, entah itu uang kripto, entah itu uang yang kita pakai sehari-hari ini, itu ada dua analisa. Yang pertama analisa teknikal, yang kedua analisa fundamental. Kalau analisa fundamental itu tidak 100% bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, nggak ada orang yang hancur di kripto, pasti orang semua untung di kripto. Nah, kita kan nggak pernah tahu kan orang yang hancur di kripto nggak pernah komen-komen di medsos kan ya, maluklah yang hancur-hancur di kripto banyak. Contoh pada saat beli Bitcoin di agar 1 miliar. Begitu sekarang jeklek di harga 500 dan dia butuh duit. Terus Bitcoin-nya dijual. Rugi apa untung kira-kira orang itu? Rugi kan? Itu. Ya, misalnya Mas Fikri nih. Dulu beli Bitcoin 1 miliar, ya kan? Nah, beli 3 koin lah, punya duit 3 miliar tuh. Besok ini Mas Fikir perlu duit dan tidak bisa enggak harus disiapkan duit itu. Mas Fikir jual Bitcoin-nya enggak kira-kira? Kalau aset tinggal itu satu-satunya. Iya, iya Pak. Nah, dapat duit berapa kalau dijual besok? 1,5 miliar kan? Betul. Ya kan? Nah, berarti Mas Fikir rugi 1,5 miliar kan? Betul, nah, betul. Sedangkan kebutuhan manusia itu tidak ada yang tahu. Kebutuhannya mendadak apa-apa.
Kan gitu. Nah, jadi gambarannya kalau nanti mata uang kriptonya seperti emas, di dalam mata uang sendiri naik turunnya harganya paling cepat naik cepat turunnya ya emas. Kalau euro, pound sterling, yen, terus USD itu naik turunnya nggak terlalu jeglek-jeglek amat. Karena siapapun pemain pasar tidak akan bisa menerobos negara suatu manapun. Negara itu pasti ya punya ini punya kekuatan untuk menahan mata uangnya jangan meluncur harganya jatuh. Contoh kejadian tahun 97 dulu Indonesia kena krisis moneter. Dolar terhadap rupiah waktu itu hanya di kisaran kurang lebih 4.000 kalau enggak 3.000 itu. Nah, begitu dihantam sama pelaku pasar yang namanya George Soros, jeglek di angka 18.000. Berarti Indonesia waktu itu enggak mampu kan menahan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar kan gitu. Tapi begitu sempat mendekati lagi di angka 7.000, terus turun lagi sekarang di angka 14.000 kan gitu. Tuh gambaran sekilas tentang blockchain, dasarnya dulu itu teori ekonomi dari sebuah buku besar. Karena perkembangan teknologi dimodelkan dalam sebuah informatika, lahirlah produknya salah satunya kripto, yaitu mata uang cryptocurrency. Ah, Mas Fikri. Halo, paham nggak Mas Fikri sekilas? Iya, paham, Pak. Oke. Kalau Bapak memang bidang usahanya di luar dosen ya cryptocurrency dan forex, yaitu trading forex. Bapak megang di sekuritas, teman. Nanti kapan kita adakan pelatihan untuk gimana cara buat robot kripto, gimana cara buat robot forex, gimana main forex yang betul, kripto yang betul seperti apa. Jadi tugas kita ini membahasi pembelajaran ke masyarakat biar tidak gampang tertipu. Oh ini judi tapi dengan dalih trading seperti binomo, ya kan, binary kayak Indragan dan sebagainya. Nah, itu masyarakat harus paham seperti itu. Nah, oh ini robot trading yang abal-abal, sana lagi rame kan pada ditangkepin sama Barreskrim itu. Itu tugas kita untuk memberi mereka itu pembelajaran yang benar. Makanya malam ini yang hadir dua mahasiswa, Bapak harap teman yang lain suruh berangkat ke depan. Jadi kita belajar, tadi ada pertanyaan bagus, enggak mengacu ke ini. Yang lain, kalau selagi Bapak bisa jelaskan, Bapak jelaskan. Karena untuk sharing wawasan ya. Oke. Kita lanjut ya, Mas Fikri ya, Mas Ulin ya. Iya Pak. Halo Mas Ulin, siap. Mas Ulin, mana Mas Ulin suaranya? Iya Pak, siap. Oke, tadi dengar cryptocurrency lah ya, Bitcoin. Nah, Anda juga banyak-banyak baca di Google banyak tuh penjelasannya. Oke, sekarang area accounting and finance udah Bapak jelasin. Nih, inputnya yaitu pembayaran customer, data piutang dagang, data hutang dagang. Nah, bedanya piutang sama hutang tuh kebalikan. Kalau piutang tuh uang kita di orang, kalau hutang kita punya tanggung jawab kepada orang. Data penjualan, data produksi dan persediaan di sini, terus data pengupahan dan biaya outputnya, pembayaran kepada pemasok, laporan keuangan, data kredit customer. Oke, kita lanjut sekarang. Areanya human resource. Human resource cukup berhubungan dengan tiga. Fungsional, yaitu fungsi bisnis, yaitu account finansial, marketing sales, dan supply chain management. Nih. Berarti tadi Mas Fikri tadi, gara-gara baca supply chain management, nanyain blockchain tadi ya. Paham ini? Nih. Ini ada kaitannya dengan blockchain. Tuh, nanti kapan ada waktu kita bahas lagi tentang blockchain. Oke. Oke, di sini HR ini berhubungan langsung dengan accounting finance, dengan marketing sales, dan dengan SCM. Jadi tadi ada empat, fungsional produksi atau fungsional bisnis itu ada marketing and sales, terus ada
supply chain management, ada accounting and financial, dan ada human resource keempat. Oke, kita lanjut. Input yang dibutuhkan jelas forecasting kebutuhan tenaga kerja dan data skill. Outputnya kalau HR itu, human resource itu membuat aturan, membuat pelatihan karyawan dan sertifikasi, database kalian, evaluasi karyawan dan kompensasi. Gambarannya paham ya? Jadi kalau Anda punya usaha warung geprek, ada yang produksi, ada yang jualan, ada yang mencatat keuangan dan laporan keuangan, dan ada yang mengatur tentang ini butuh tenaga kerjanya berapa, ini kebijakannya seperti apa. Nah itu, empat itu. Oke. Sekarang berbagi data lintas area fungsional. Lihat. Sejumlah besar data yang dikelola oleh masing-masing bidang fungsional di-share kepada bagian fungsional lainnya. Jadi saling kirim data. Ketepatan waktu dan keakuratan data adalah penting untuk keberhasilan proses di masing-masing area fungsional, sehingga mendukung operasional perusahaan dan pertumbuhan di masa mendatang. Ini Mas Fikri sama Mas Urin udah absen belum? Kan buat grup kemarin ya? Halo? Absen di mana, Pak? Grup di WA. Buat grup di WA nggak kemarin? Ada bentar, Pak. Cara, Pak. Cekanya ada ERP karyawan. Nama yang grup harus hadir gitu, Pak. Hadir gitu, Pak, ya. Tertar, kita baca. ERP... ERP ada nih, ERP SI karyawan. Ya, sudah, Pak. Iya kan? Nih. Jadi absennya kayak yang di atas kemarin, ya tuh absen yang di atas tuh. Nih. Kemarin yang hadir kan Faru Rohim, Adinda, Fikri Ahmad, M Soleh dan Ahmad Ulinuha. Nih. Siapa? Absen minggu lalu dibuat seperti itu, Bapak WA nih, di grupnya nih. Kita lihat WA-nya. Absen minggu lalu, sekarang contoh itu buat absen sekarang. Siapa? Oke ya. Oke. Yang ketiga, software ERP. Jadi ERP ini ada software-nya untuk menghubungkan antara fungsional yang satu dengan fungsional yang lain. Oke, sekarang gambarnya seperti ini. Tetap semua berhubungan dengan manusia dari empat fungsional tadi. Nih, di sini ada tabel nih. Sampel bisnis proses relatif penjualan pada smartphone. Nah, smartphone itu bagian fungsional area responsible for input, process, output. Lihat ya, yang pertama inputnya request to purchasing smartphone. Nah, di bagian fungsional areanya itu tugasnya marketing. Dia melakukan sales order dan outputnya order is generated. Financial help for forecast itu bagian accounting dan finance. Lihat tabelnya nih ya. Ini pertama, kedua. Oke. Fulfillment of order, supply chain management tugasnya. Technical support atau marketing and sales. Karena ini proses penjualan, human resource nggak ada di sini, adanya marketing, accounting dan supply chain management. Oke, nah sekarang ini udah kurangan ke, nanti download di anu ya, lihat tugas Anda sekarang latihan, siapkan kertas dan bukunya. Sudah siap Mas Ulin, Mas Fikri? Halo? Siapa? Oke. Ini ada tugas. Ya, tugasnya Anda lihat di chat ini. Ya. Jelaskan. Fungsi dan tugas dan garis merek S
supply chain management, koma. Dan jadi satu, jelaskan fungsi dan tugas marketing and sales, supply chain management, AF dan HR. Ya, tulis tangan. Terus foto, kirim ke WA. Oke, tulis tangan, foto, kirim ke WA. Kayaknya di grup aja ya. Nah, silakan kerjakan. Jadi kehadiran Anda ini mempengaruhi. Kalau Anda masuk full terus, itu sudah digaransi nilai di atas B itu positif. Jadi Bapak harapkan Anda rajin masuk ya, masukin nama Mas Fikri. Siapa? Nah, ini masuk. Anda sudah semester 4, ini tinggal ada kata wisuda, itu aja, jangan ada kata yang lain. Tuh. Teman-temannya mungkin yang berhalangan hadir, Bapak kurang tahu ada apa gitu. Jadi teman-temannya nanti di grup di ajakin suruh hadir. Oke, silakan kerjakan tugasnya. Latihan itu bukan tugas ya. Santai aja, waktu kita masih ada 1 jam. Ya, Pak. Oke, Bapak tunggu. Materi bisa di-download di e-learning ya.
Baiklah, sambil mengerjakan latihan materi hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Bapak minta maaf jika ada penyampaian atau kata-kata Bapak yang kurang pas di hati Anda. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, beliau tiba hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.